Masya Allah, tabarakallah. Selamat berbuka puasa. Habis salat maghrib kita berbuka puasa nana online bersama dia dan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, mami habis melaksanakan salat asar tetap bersama dia. Lagi pada selesai keluar lagi nungguin teman anak online. Dan rencananya kita kemana, Mbak? Ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Oh, tabarakallah. Ukti, so beautiful. Ukti, where you from? I'm from Indonesia. Oh, where God. You from? No. I'm from Kuwait. Kuwait? Oh. Kuwait. Kuwait, nah. Kuwait. Bukan Kuwait. Kuwait. Alhamdulillah wa syukurillah. Mami sekarang masih berada di Masjid Nabawi. Karena online. Alhamdulillah, kali ini Mami sudah mendapatkan tasreh untuk berkunjung ke makam Nabi Besar Muhammad SAW. Dan semoga beliau berkenan memanggil Mami untuk berkunjung ke makam beliau. Karena tidak semuanya orang mendapatkan tasreh, tidak semua orang dapat berkunjung ke makam beliau. Apalagi di bulan suci Ramadan ini sangat ramai sekali anak-anak online-nya. Insya Allah baginda Rasulullah SAW memanggil Mami ke makamnya. Karena dalam hadisnya, di antara makam dan mimbarnya, di situ ada surga anak-anak online. Jadi Mami pengen banget. Allah, semoga Mami dipanggil sama Allah ke makam Rasulullah, dijemput anak-anak online ke makam Rasulullah untuk berkunjung. اللهم اعفني في بداني اللهم اعفني في سمعي اللهم اعفني في بشري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت لا إله إلا أنت اللهم عافيني في بداني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافيني في بداني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في ما شاء الله تبارك الله. Sekarang kita lagi menuju Masjid Nabawi melaksanakan salat zuhur, ya. Karena di sini adalah waktu adalah ibadah, bukan waktu adalah uang. Kita hanya berdua aja. Dan sangat sayang sekali kalau kita di sini tidak sholat, ya anak online-nya. Selain sholat wajib, sholat sunnah juga kita harus jalankan. Terutama pertama kali masuk masjid harus tahiyat masjid. Lalu kita dekat sama ya kita masjid. Hanya jalan, hotelnya Mami itu view-nya view Nabawi, ya anak online-nya. Itu sangat rekomend buat kalian. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Kita sholatnya di dalam apa deh? Dalam udah tutup deh. Ya di luar aja. Kita sholat di pelataran ya. Nah, dana online. Ini view dari kamar Mami. Ya, langsung Masjid Nabawi. Sedang banget anak-anak online-nya. Ini Mami nunggu maghrib. Karena tadi check-in-nya di sini tuh jam 4 lewat ya. Ini mau menuju maghrib. Jadi Mami udah gak dapat tempat lagi di sana. Insya Allah besok Mami mau sholat di situ. Tadi siang Mami udah sholat zuhur di sana gitu ya. Tinggal nanti maghrib ini gak dapat karena memang ngurusin check-in dulu tadi. Soalnya kalau sekarang kesana lihat itu udah penuh banget. Udah penuh sesak. Ya, dan di sana ada takjil-takjil yang gratis gitu loh anak-anak online-nya. Tapi hari ini
Sore ini mami mau buka puasa di sini di hotel dan sholatnya di sini juga. Jadi berjamaah juga jatuhnya sama kayak yang tadi mami juhur di sana. Nah sekarang juga jamaah tapi mami di hotel dan viewnya masjidnya bagus. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.